Halo semua, balik lagi di channelku Likif Ilmaria. Yap, akhirnya bisa ngerasain Noah Heart. Dan ini Noah Heart ini gak bisa di emulator ya guys ya. Sebenarnya aku udah nyoba dan gak bisa. Jadi pakai HP dan HPku kentang banget. Jadi maklumin aja kalau misalnya grafiknya kurang bagus. Jadi langsung aja. Itu suaranya nggak ada. Oh, memang aku kecilin. Pakai cewek deh kayaknya. Yang imut-imut kayaknya bagus. Oh, game Cina memang apa ya? Ya kayak gini, game-game Cina tuh. Lichan. Ngelek-ngelek itu. Mungkin nanti ku atur grafiknya ya. Maklumin dulu. HP ku kentang. Tapi biasanya sih game-game Archosaur itu kayak apa ya? Kayak apa? Equipnya itu jadi baju gitu, jadi outfit. Jadi kalau untuk outfitnya itu gampang banget gitu. Oke, udah kita setting namanya. Jadi mungkin ini aku nunjukinnya itu ya apa gameplay kalau melihat cara gitu permainannya kayaknya ini nge-hack sih jadi nggak bisa. Oh, ini terkena serangannya dan biasa.
Yang ku harapin tuh cuma ke settingan, Bang. Serius. Yang ku harapin tuh cuma ke settingan untuk sekarang. Soalnya ini game nggak bisa di emulator sih, guys. Sedangkan HP ku ini kentang, kentang banget. Untuk kalian yang mau tahu detailnya, ini Oppo A53. Kalian gak tau ini game baru emang dari gamenya kah yang masih baik, berpikir realistis saja. Ini HP-nya yang kayak gini, realistis saja ya. Memang HP-nya yang Ohayo, kyo wa ni maru. Oh, HD dong, pantas. Seharusnya udah sih nih. Iya kan ya? Kita audio kita kecilkan dikit. Ini nggak dikit, Bambang. Coba kita besarin suaranya. Lebih bagus. Ini dia grafik, apa, grafik paling bawah lah, dan masih nge-lag. Maklumin aja guys ya, ini HP-nya kentang banget. Udah pulang emang dari tadi. Mungkin karena masih CBT juga, makanya nggak bisa di emulator. Nanti kalau sudah di OBT mungkin bisa. Untuk sekarang cuma pengenalan dulu ya. Oh, seriusan ganggu banget lag-nya. Coba lag, bagus banget yang ini sini. Skip ya, soalnya untuk sekarang aku nggak suka animasi ini kok kayak gini warnanya. HP itu ya ampun, ini kan musuh kah? Kira musuh tadi itu. Oh, bisa attack sambil moving ya. Nah, dia bisa moving juga sambil attack. Ah, ngeleknya pusing pala aku guys kok ngelek kayak gini. Dan tentu pasti ada auto move nya ini game mobile, jadi pasti ada auto moving nya auto quest. Suruh manjat kah? Oh, bisa nembak. Tembak, guys. Nah. Oh, kurang pas itu arahnya. By the way. Oh, ini dia. Kirain pengukurnya enggak ada. Apa namanya? Knob-nya. Thank you.
summon. Gacha. Ini game ada gachanya. Tapi apa guys yang di gacha ini? Dapat Moses Minami Akimoto. Ya namanya yang mana sih? Moses Brownie atau Minami Akimoto? Dan dia itu apa itu? Tunggu aja guys ya. Tunggu ada tutorialnya. Dia itu apa? Mercenary kah? Atau apa? Dia pentem. Ini statusnya. Kalau mau di level up di sini max level. Kayaknya enggak dulu deh max levelnya. Tail, apa ini tail? Hadiah. Mungkin setiap naik level gitu beberapa level dapat berlian. Full skill dong. Sekarang udah full skill. Oh, nge-lag. Gak bagus banget. Dia ngapain itu? Dia tembakan loh guys. Panahnya cuma di skill satunya doang. Nih, tembak. Iya kan? Tembak. Terus. Biasa tidak ada kata-kata. Oh, seriusan. Sebenarnya nggak suka banget nge-review kayak gini nih. Niatnya sih tadi itu mau streaming guys ya, cuman karena emang gak bisa di emulator, ya gak bisa. Oh, dia semacam training gitu. Jadi aku harus ngapain ini? Jangan patah-patah, please. Yang kedua sukses. Ketiga sukses juga. Yang dipilih putih, kenapa coklat yang muncul? Oh, ini dia. Please select of hand weapon that suit you. Wah, aku suka yang kayak ninja ini ya, shuriken. Oh, bisa di review. Sama. Cuman mungkin perbedaan di statusnya mungkin ya, statusnya beda tapi tampilannya sama tadi tuh, kelihatan
sama-sama nembak ke atas gitu, kayak penembak di oh itu tembakan. Itu auto loh, itu auto aim. Phantom itu gunanya dia bakalan skill pas di pintu. Oh, kenapa dia tuh datangin slash-nya? Kenapa nggak menghindar? Shani, daijoubu? Shani, daijoubu? Kayaknya langsung aja ya, skip aja. Nggak tahu apa ini PC, apa PC kan. HP-nya HP kentang. Oh, kayaknya udah mulai. Mungkin tadi itu tutorial. Lebih ke tutorial yang tadi ya. Epilog. Aku penasaran kayak mana kalau misalnya nanti ketemu orang-orang ini. Nge-lagnya super parah sih. Oh, naik apa ini? Monnya banyak guys ya. Apa bukan mon kayaknya? Cuma sebatas apa ya? Nah, misinya gitu. Kita skip aja. Lihat dan disuruh ngapain ini. Oh, lihat dijatuhin bijinya. Bijinya dijatuhin. Ini diarahin ini. Oh, kenapa hitam dia? Tadi itu ditekan guys ya, ditekan tahan gitu. Terus diarahin. Airan keras. Susah ini.
level 10. Aku harap kalian bakal enggak bet, apa ya, aku agak juga susah juga sih buat nyuruh apa minta kalian untuk betah, soalnya kualitas dari device gua ini guys mau lihat baru enggak punya duit. Jadi semoga kalian tuh betah aja dengan penjelasanku, dengan bacotan riaku ini, bacot riah. Tapi overall game ini mirip sama mirip sama Dragon Raja, kurang lebihnya ya, kurang lebihnya, entah itu ada yang lebihnya dan kurangnya, karena juga kan ini baru di review, belum semua lah. Wah, aku udah suka ini masih begini patah-patah. Oh, dan India kita bersama-sama orang-orang sudah belum ya? Iya dong ya, tapi sudah aku juga bakal ngelag. Mungkin jalanin satu quest ini baru kita periksa fitur-fiturnya ya. Kayaknya aku juga sudah nggak kuat. Nah ya kan nggak plan cuk kalau kayak gini nih. Udah patah dia expander, dan kita cari tempat sepi dulu guys ya. Yap, sudah sampai sini aja. Dan masih sempat patah-patah. Jadi di sini ada phantom. Phantom ini kayak kalian bisa mengeluarkan skill dari karakter-karakter ini. Konnichiwa. Watashi to tokkun shina shageki no kyoushu. Konnichiwa. Ruu. Mercenary. Shageki no kyoushu. Terus. 1 stack分 no jikan o agerune. Enggak ada ya. Bond share potensial juga nggak ada list-listnya gitu. Mercenary ini di ability ini sepertinya ini elemen kan, ini shadow, nggak bisa dipincit nih dua ini. Game ini bisa ya kan, kayak itu guys, kayak Dragon Raja. Kalau kalian pernah main Dragon Raja pasti tahu ini maksudnya gimana. Jadi kalian tuh milih karir dan bisa lebih dari satu. Kalau di Dragon Raja kalau nggak salah dulu ini Master Chef, ini craftsman itu apa ya, pembuat gitu. Terus tailor ini itu artis gitu. Jadi nanti kalian tuh bisa milih beberapa job, beberapa karir, dan itu sangat penting, itu penting banget nanti tuh. Terus order ini apa? Oh, quest juga. Tapi aku penasaran, nggak adakah dia preregistrasinya? Oh, resep Big Potato. Iya, nggak ada hadiah preregistrasi. Oh, ini belum ya, ini baru CBT kocak. Preregistrasi kayak mana? Masih CBT. Coba dibesarin dulu. Oh, cantik ini.
screenshot dulu. Ah, sip. Jadi sampai sini aja dulu videonya, guys. Sorry kalau misalnya device-ku dan videonya pasti nge-lag ya, pasti banget. Jadi aku minta maaf, soalnya game ini nggak bisa di emulator, HP-ku kentang. Jadi semoga kalian betah sama penjelasan dan bacotan riaku ini yang gak jelas. Jadi see you di next time video. Bye bye.